Sosok pria di Muna nekat tikam sahabat hingga tewas, kesal tak bisa jawab, ayam atau telur duluan. Sosok pria di Sulawesi Tenggara, Sultra, yang tikam teman hingga tewas karena debat, telur atau ayam duluan. Kejadian pembunuhan ini terjadi di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Persitiwa pembunuhan ini terjadi pada Rabu, 24 Juli 2024, di Jalan Poros Rahala Kapra, Desa Labasa, Kecamatan Tongkuno Selatan. Adapun sosok pelaku D.R merupakan pria berusia 30 tahun, warga Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Rupanya pelaku D.R bekerja sebagai buruh lepas. Ketika kejadian penikaman itu, D.R sedang bekerja memperbaiki dapur rumah salah satu warga di Desa Labasa. D.Tega menghabisi nyawa temannya setelah pelaku dan korban terlibat tebak-tebakan, telur atau ayam duluan. Ia tega menghabisi nyawa korban KM yang berusia 47 tahun usai terlibat tebak-tebakan. D.R. mengenakan celana panjang saat ditangkap. Di kaki kanannya masih terdapat bercak darah korban yang ditikam sebanyak 15 tusukan. Kasat Reskrim Polres Muna, AKP La ODR sangka dalam rilisnya mengungkapkan waktu dan lokasi kejadian penikaman. Jadi peristiwa tindak pidana pembunuhan terjadi sekitar pukul 17 Wita dan hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat minum minuman keras korban dan pelaku, ungkap Arsangka, Sabtu, 27 Juli 2024. Kini, B. E telah ditahan di Polres Muna.